Ni gua ingetin ya. Dulu di Aceh itu ada GAM. Di Aceh dulu ada GAM. Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu jadi kembali ke Indonesia, berhenti perjuangannya dan kembali ikut sama negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Habib Rizik. Orang-orang yang paling cinta Pancasila yang katanya paling menjaga NKRI sudah ngapain sama GAM? Gua mau nanya. Hah? GAM itu di Aceh itu sama Habib Rizik akhirnya kembali ke NKRI. GAM itu juga udah lama itu. Ya, Ustaz Abu Bakar Bashir mau mendirikan negara Islam kemarin dijelaskan sama Gus Solah. Gus Solah yang jelaskan. Itu pun nggak jadi. Habib Rizik ini cinta persatuan Indonesia. Nggak mau. Nggak mau ada peperangan, pertumpahan darah. Nggak boleh sama Habib Rizik. Mana fitnah kalian? Mana? Terbukti gak? Enggak. Itu cuma karena kalian dengan informasi yang salah aja. Jadi, ya Muslim, ya bantu sebarkan ini. Insya Allah, makin banyak orang awam yang akan memahami ini. Makin banyak orang yang akan mencintai Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ayo, sama-sama kita berjuang di sini. Sekarang ini perangnya bukan lagi perang dengan yang begitu. Ini perang pemikiran. Di medsos-medsos ini, di YouTube ini, banyak sekali channel-channel yang gue lihat propagandanya luar biasa menyerang Habib Rizik, luar biasa. Tapi faktanya kan gak ada semua tuduhan-tuduhan mereka. Dan ini sekarang ini adalah bantahan buat itu semuanya. Gak ada Habib Rizik.